take off. Maximum flight altitude reached. Adding mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The home point has been updated. Please check it on the map. Selamat datang kembali bersama channel saya, Hendra Vlog Channel. Untuk di pada hari ini, rekan-rekan, kita akan kembali melihat kondisi land clearing di kawasan dari Kampung Sekarsari berlanjut ke arah Desa Padasuka. Mari kita lihat untuk pengerjaan dari jembatan di kawasan Desa Munjo. Kita coba zoom dulu dari lokasi arah pandangan depan. Nah, nampak terlihat sudah ada aktivitas rekan-rekan. Ya, kesibukan hari ini untuk di lokasi area land clearing atau pengerukan di lokasi depan. Di sini tempat alat-alat berat, truk dan pembersihan ya. Seperti itu rekan-rekan. Ya, kita lanjutkan pandangan ke arah depan. Kita coba nyamping. Ya, kita lihat dari area ini ya. Nah, di sini ada tempat perteduhan. Oke, seperti ini rekan-rekan. Kita coba lanjutkan ke lokasi pengerjaan. Jembatan. Wah, sibuk sekali ya rekan-rekan untuk di lokasi proses pengerjaan jembatan. Ya, saya take off di pukul 10.20 menit rekan-rekan. Oke, kita agak tinggikan. Agak sedikit kehilangan sinyal. Ya. Seperti biasa, ini saya penerbangan di hari Jumat, kelanjutan dari setelah dari Jelegong Nagrak. Kita coba yang arah jalur pandangan depan ini. Nah, ini ada eksavator, bulldozer dan lain-lain. Ada 4
alat berat di lokasi pandangan depan. Di sini juga ada bulldozer, ada mobil. Wah, di sini ada kunjungan juga ya. Di sini paling sibuk nampaknya rekan-rekan. Di sini jalur paling sibuk. Itu ke arah depan, ke arah kampung dari Cibodas. Ada alat berat juga di depan. Untuk aktivitas hari Jumat, alhamdulillah ya, semakin dikebut rekan-rekan. Itu ke arah Sukabumi atau ke arah Jelegong Nagrag, dan kita tidak akan ke arah sana. Itu lokasi di depan ya, lokasi dari Wonokoyo, kandang ayam. Di sini pengerjaan, ada kemungkinan ini jembatan juga ya. Barangkali ini proses akan dilanjutkan pengerjaan jembatan nantinya. Itu bulldozer menuju arah ke kampung Cibodas ya, arahnya melajunya rekan-rekan. Mobil putih mulai bergerak ke arah Bocimi 2. Kita coba lanjutkan kembali menuju lokasi arah depan. Alhamdulillah anginnya netral ya, jadi aman untuk drone. Kita akan coba nyamping untuk mengarah ke jalur Bocimi 2. Oke, baterainya sudah akan habis ya. Ini sisa penerbangan dari Jelegong Nagrag. Kita sambil pulang. Ini ada truk melintas rekan-rekan di lokasi ini. Untuk saat ini progres jembatan alhamdulillah rekan-rekan sudah tampak ramai ya, semakin ramai. Ya, baik rekan-rekan, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, Jumat per 8 Maret tahun 2024, terkait dari pengerjaan jembatan
di lokasi Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk land clearing di kawasan arah dari Desa Cisarua tadi ada juga ya. Lagi sibuk juga rekan-rekan. Ya, kita akan kembali menuju lokasi pulang. Oke, sekian dulu dari saya Hendra Vlog Channel. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyimak video hari ini dari awal sampai akhir. Ya, saya Hendra Vlog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.